Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Halo Sobat Hidup semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Mengenal lebih dekat nikel uang koin 5 sen Amerika Serikat, salah satu uang koin kuno yang diminati kolektor koin. Nikel uang koin 5 sen Amerika yang merupakan uang koin 5 sen Amerika Serikat adalah salah satu koin beredar yang paling dikenal dan digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari di Amerika. Koin ini memiliki sejarah panjang dan menarik, serta memiliki karakteristik yang unik yang membuatnya menonjol dan di antara mata uang koin lainnya. Nikel pertama kali diperkenalkan sebagai uang koin oleh United States Mint pada tahun 1866. Sebelum koin itu, koin 5 sen Amerika Serikat terbuat dari perak, yang menyebabkan masalah ketika nilai peraknya melebihi nilai koin itu sendiri. Ini mengakibatkan orang-orang memangkas koin 5 sen mereka untuk melelehkan peraknya, yang dikenal sebagai melting down, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengganti perak dengan nikel, logam yang lebih murah dan lebih tersedia. Sejak saat itu, nikel uang koin 5 sen Amerika telah menjadi uang koin 5 sen yang ikonik di Amerika Serikat. Desainnya telah mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarahnya, termasuk perubahan dalam gambar presiden yang terdapat di muka koin. Salah satu desain yang paling terkenal adalah gambar Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika Serikat, yang pertama kali muncul di nikel pada tahun 1938 dan tetap digunakan hingga hari ini. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Karakteristik unik dari nikel. Nikel memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya unik. Komposisi logam, seperti namanya, koin ini terbuat dari campuran nikel dan tembaga. Komposisi logam ini memberikan warna perunggu yang khas pada koin 5 sen. Ukuran dan berat. Nikel memiliki diameter sekitar 21,21 mm atau 0,835 inci dan berat sekitar 5 gram. Ukurannya kecil menjadinya mudah dikenal dan digunakan untuk transaksi sehari-hari. Koin ini telah mengalami beberapa perubahan desain lama berabad-abad, mencerminkan berbagai aspek sejarah dan budaya Amerika Serikat. Beberapa edisi khusus dengan desain yang langka juga ada, yang sangat diminati oleh para kolektor koin kuno. Nilai. Meskipun nilainya hanya 5 sen, beberapa edisi khusus atau langka dari nikel bisa bernilai jauh lebih tinggi daripada bagi para kolektor. Ini membuatnya koleksi koin 5 sen menjadi hobi yang menarik. Kolektor koin dan nikel. Banyak orang Amerika Serikat yang tertarik pada hobi mengumpulkan koin, dan nikel adalah salah satu koin yang paling sering dikumpulkan. Para kolektor mencari edisi khusus, kesalahan percetakan, dan koin dengan kondisi yang sangat baik untuk menambahnya ke dalam koleksi mereka. Beberapa edisi langka seperti Buffalo Nickel yang diproduksi pada awal abad ke-20 dapat memiliki nilai yang signifikan di pasar kolektor. Nikel uang koin 5 sen Amerika bukan hanya alat pembayaran sehari-hari, tetapi juga potongan sejarah yang menarik dengan sejarahnya yang panjang, karakteristik uniknya, dan peran pentingnya dalam hobi koleksi koin.
Nikel adalah salah satu mata uang koin yang paling dikenal dan digemari di Amerika Serikat sebagai bagian dari sejarah dan budaya Amerika Serikat. Nikel terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Demikian informasi mengenai lebih dekat nikel uang koin 5 sen Amerika. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.